Halo semuanya, selamat datang di Friends of Mineral Town yang kurang lebih adalah remake dari Harvest Moon ya. Dan di sini bersama gua lagi Jonochi. Oke, itu ada suara si Gods lagi membangun rumah kita ya. Kita bangun rumah hasil dari pacuan kuda. Dan ini kayaknya hari ini lagi hujan, ada gambar payung di pojok kanan atas tuh. Oke. Wow, panen kentang ternyata kita. Mentimun juga panen, tapi kayaknya kita cari si Andy dulu. Kita mau mengucapkan selamat pagi sama Andy, terus kita sikat-sikat dulu juga. Hello Andy, good little one. Mana sikat kita? Oke, kita sikat. Set, 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 set. Dadah Andy. Terus kita langsung ke kandang sapi kita. Wah, ini rumputnya udah lebat. Halo, ini si Sophie. Halo Sophie, kita sikat juga si Sophie-nya. Ding ding ding, wow, bercahaya-cahaya gitu dia. Loh, kok Sophie lagi yang diajak ngomong? Udah dong. Halo Starbuck, kamu terlihat sangat bahagia. Terus kita sikat. Ding ding ding, wow, ada cahaya-cahayanya lagi. Halo Dudu. Dah, mereka nih udah beberapa hari gua kasih makan, kayaknya nggak bisa diperes dan nggak bisa di apa, nggak bisa dicukur ya. Oh ya, nggak menghasilkan susu mereka, entah nggak tahu kenapa. Oke, kita kasih makan aja. Di sini kita langsung kasih makan, jadi ini ya, jadi apa, nggak perlu dikasih makan di tempatnya lagi, karena kalau dikasih makan secara langsung tuh dia lebih suka, lebih senang aja si peliharaan, si ternaknya ini. Hey there, Starbucks, have a folder. Dadah. Gue rada bingung sih, masih perlu dikasih makan nggak ya di sininya? Kalau si ayam-ayam sih nggak perlu dikasih makan lagi di tempatnya. Coba kita ke tempat ayam dulu aja. Hari sebelum ini sih, kemarin ayamnya itu cuman gua kasih makan secara langsung, terus nggak dikasih makan lagi di tempatnya itu. Kita lihat, kalau ayamnya bertelur berarti memang nggak usah lagi ya, cukup dikasih makan sekali aja. Oh iya, ini bertelur mereka. Nah, 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 nah. Halo Fliff, kamu terlihat bahagia dan sehat. Ini juga terlihat bahagia dan sehat. Kuri, kamu juga terlihat bahagia dan sehat. Kita kasih makan secara langsung. Eh, sekarang si Fliff. Hai Fliff. Sekarang si Kuro. Halo Kuro, dadah. See you again. Dan hari ini karena hujan, sepertinya kita manfaatkan dulu ini ya. Kita manfaatkan hari hujan ini untuk memperluas ladang kita. Tapi sayang masih banyak batu-batu besar yang nggak bisa dipecahin sih. Harus upgrade palu dulu nih kalau mau ngerapihin, bener-bener mau ngerapihin ladang ini. Oke, kita keluarin pacul kita. Kita ada 3 bibit turnip. Turnip ini kebetulan cepet ya tumbuhnya. Panennya cuma butuh 4 hari aja dia. Jadi karena ini tuh udah tanggal 23, ya cocoknya turnip sih. Kalau nanam yang lain ini keburu ganti musim dan layu mereka. Wah, ada ini. Ada tikus tanah. Oke, kita panen ininya, kentang-kentangnya. Oh, tidak. Kita harus beli apa? Kita harus beli bibit turnip lagi sepertinya. Oke, penuh tasnya. Ini kita rumput-rumput ini kita jual. Yang ini juga kita jual. Ini kita jual. Jual lagi. Kentang ini kita jual. Kita jual. Anggur juga kita jual. Madunya juga. Nah, sekarang kita panen lagi kentang-kentangnya. Kita sisain 9 kentang buat
ini ya, buat Dewi panen Harvest Goddess. Sama kita mau ngasih si Kappa juga. Jam 11 kayaknya kita ke market dulu aja. Kita ke market, terus mandi air panas, langsung ke pertambangan. Kita mau naikin level Pacul. Wah, ada Jennifer. Halo Jennifer. I cannot for the life of my life. Lalalala. Dia ngomongin orang aja tuh. Wah, kesiangan gak ya? Kayaknya gue butuh me-level 4-kan palu. Biar bisa di-upgrade nantinya, terus macam-macahin batu-batu besarnya itu. Halo Jeff, welcome katanya. Kita beli bibit turnip 9. Oke, sebenarnya uang kita udah banyak sih. Dia ada dagangan apa lagi nih? Oh, bagnya nggak jual. Grass seedling. Kita beli 9 juga. Oke, dadah. Aduh, kecapean. Oke, di sini kita kasih kentangnya. Lempar. Tuh ini. Munculkan Harvest Goddess-nya. Ya, siapa lagi kalau bukan pete, katanya betapa lovely of you to come see me again. Terima kasih banyak atas pemberian yang wonderful. Bye-bye. Terus kita ke tempat Kappa. Wow, udah setengah dua aja. Kita lempar satu. Hop. Ya, kok kapalnya nggak ngomong apa-apa. Ada rebung di sini. Satu aja rebungnya, ya udah. Kita mandi dulu. Oke, kita baru aja selesai berendam di air panas. Stamina kita penuh kembali. Kita langsung masuk ke pertambangan. Mantap, banyak bebatuan ya. Tapi kayaknya nggak usah mukulin bebatuan yang di sini deh. Oke, gua save dulu. Write in diary. Oke, sudah. Kita cari tangga pertamanya. Aduh, salah. Tangga di mana tangga? Oh, langsung ketemu. Go down. Target gue sih naikin level palunya ya. Na 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 na. Oke, kita palu yang di sekitar sini. Uh,
lihat berapa persen sih Palunya? Palu, ya kurang lebih 30%-an ya. Butuh berapa kali pukulan dia nih biar bisa naik levelnya. Mana mau kantang nggak? Oke, sepertinya di lantai 3 ini aja kita ngabisin stamina untuk mukulin palu. Karena memang target kita itu apa? Naikin level palu ya. Bukan yang lain dan yang lain. Kalau gua bisa lebih dalam lebih bagus sih. Biar dropnya lebih bagus. Oke, karena sudah kecapean si petenya, wajah staminanya pun sudah menghijau. Kayaknya kita pulang aja. Kita berendam air panas dulu. Oke, kita berendam air panas dulu kan, biar staminanya pulih kembali. Oke, karena stamina si pete sudah mendingan, sudah berwajah ceria ya. Kita langsung pulang aja tidur, kita lanjutin besok lagi. Kita jualin dulu barang-barangnya ini. Banyak silver, lumayan. Anggurnya juga, terus batu, tembaga, rumput juga kita jual. Oke, udah habis. Sisa barang-barang yang perlu dikasih ke orang. Oh, si God belum pulang nih. Kita aja ngomong dulu. Yo, things are coming along nicely. Bagus, bagus, bagus. Semangat, God. Semuanya udah kita kasih makan, kan? Hari ini nggak ada yang ulang tahun. Telat kita baru ngecek. Oke, kita tidur. Yes. Penjualan hasil panen 1784, penjualan produk-produk peternakan 200, penjualan yang dan lain-lainnya 185. Hasil total hari ini 2169. Oke, terima kasih. Wah, ada yang lahir. Oh, ini ayam kita telah lahir. Kita kasih nama dulu. Oke, kita kasih nama coklat aja. Karena memang warnanya coklat ya. Keluargaku semakin besar, aku harus bekerja lebih giat lagi. Selamat pagi, sarapan yang enak. Halo gods, gimana? Rumah kita udah mau jadi? Yo, things are coming along nicely. Ya, bagus, bagus, bagus. Kita lihat dunia luar. Indah banget ya pagi hari ini. Ada madu, ada anggur. Tapi banyak yang mau kita siram nih. Kita cari Andy-nya. Andy-nya keluar apa enggak ya? Oh, di tengah-tengah itu ada Andy. Mentimun kita panen lagi dan turnip kita panen juga. Hello Andy. Hey, sini-sini. Kamu kemana? Hey. Good little one. Kita sikat. Hey, nggak kena. Hey. Kemana kamu? Oke, sudah bersinar-sinar dia. Terus kita ke kandang sapi. Halo. Hai deh, Starbuck. Kita sikat. Terus si Sophie kita sikat. Terus si Dudu juga. Kita kasih makan.
Hey. Dikasih makan dia gerak-gerak. Halo Starbucks. Have a folder. Oke lah kalau begitu. Terus kita ke kandang ayam. Satu dua ganjil sih tuh. Nanti aja lah. Oke, ayamnya itu si coklat. Halo coklat. Senang kan dia? Ini si Fliff. Eh bukan dong, Kuro. Ini si Kuri. Jadi Kuri ini mamahnya si Fliff. Halo Fliff. Kita kasih makan. Lope 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 lope. Hey there coklat. Halo Kuro. Aduh, kok dijual? Aduh, selip. Lagian si Kuronya mau dikasih makan jalan malah. Sekali ngejual semuanya lagi. Kuri, udah ya, udah dikasih makan semua. Kita taruh lagi makanannya. Tadi kita tidur nggak ini ya, nggak apa, nggak pulih sepenuhnya itu staminanya. Oh nggak ding, tadi kan nyikat-nyikat ya, jadi staminanya berkurang karena nyikat-nyikat ternak. Akuariumnya lo jauh banget tubuhlah yang subur lobak-lobak. Na 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 na. Kayaknya kalau satu hari aja hujan, gua mau mengupgrade si penyiramnya ini. Nanti gua lihat deh di berita kalau besok hujan, hari ini kita upgrade aja nih. Jadi nggak nyiramnya cuma sehari ya. Kalau normalnya kan di upgrade 2 hari tuh karena besoknya hujan sehari. Jadi nggak nyiram sehari aja. Aduh, salah lagi. Habis pula. Beberapa hari ini hari yang sangat melelahkan sekali. Kita sudah memperluas ladangnya, sudah menanam bibit-bibit baru, menyiram-menyiraminya. Dan sepertinya kita lihat besok. Oh, besok hujan ya. Oke. Coba kita langsung tidur saja karena sudah malam, sudah mau jam 9. Ya, penghasilan hari ini dari pertanian hasilnya 2.124, dari penjualan pertambangan yang dari kemarin itu 488, dan lain-lainnya hasilnya 97, total 2.709 gold. Lumayan. Wow, coba kita lihat ini. Wow, rumah kita udah jadi ya. Sudah ada kompor sekarang. Sudah ada kompor, tapi belum ada peralatannya. Belum ada pisau, belum ada resep sashimi, zaru soba, a simple noodle dish made from buckwheat. Oke. Okay. Small fish, belum punya ininya. Belum punya pisaunya, rolling pin, pot sama pisau juga belum punya. Belum punya perabotan apa-apa, jadi belum bisa ini kita, belum bisa masak. Dan ya,
Karena videonya sudah lumayan panjang, sepertinya kita akhiri sampai sini dulu episode kali ini. Dan gue Gino mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Dadah.